Halo Sobat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 10 Juni 2024. Berita pertama heboh seorang polwan membakar hidup-hidup sang suami yang juga anggota Polri akibat cekcok gaji ke-13. Selanjutnya warga Pati digegerkan tewasnya bos rental mobil saat mengambil kendaraannya yang diduga dicuri. Bribtu FN, polwan yang bertugas di Polres Mojokerto, Kota Jawa Timur, membakar sang suami Bribtu RDW. Tindakannya bukan tanpa alasan. FN kesal setelah mengetahui uang gaji RDW berkurang drastis. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komis Dirmanto menjelaskan, pemicu pertengkaran rumah tangga tersebut dikarenakan judi online. Dirmanto menyebut, pelaku emosi dikarenakan sang suami sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk mengurus hidup ketiga anaknya. Pihaknya menyebut dari keterangan pelaku, sang suami kerap menghabiskan uangnya untuk main judi online. Hal tersebut terungkap ketika FN mengecek gaji ke-13 milik RDW. Uang gaji tersebut tadinya akan digunakan untuk mengurus tiga anaknya yang masih balita. FN terkejut setelah melihat uang gaji RDW tersisa Rp800.000. Seharusnya uang tersebut sebanyak Rp2.800.000. FN yang sudah tersulut emosi langsung memborgol RDW, lalu menyiramkan dengan bensin. Setelah itu FN membakar tubuh sang suami hingga menderita luka bakar 96%. RDW langsung dilarikan ke ICU RSUD Wahidin Sudirohusudo, Kota Mojokerto. Namun nyawanya tak tertolong. RDW dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 9 Juni kemarin. Tewasnya pemilik rental mobil akibat dikeroyok warga di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan hangat. Korban tewas usai dikeroyok dengan sadis saat mengambil kendaraan miliknya yang lama tak dikembalikan penyewa. Kejadian naas bermula saat bos rental mobil berinisial BH 52 tahun, warga Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat, hendak mengambil mobil rentalan miliknya pada Kamis siang 6 Juni lalu. Pemilik mobil rentalan itu datang didampingi 3 orang rekannya. Saat hendak mengambil kendaraan, mereka kemudian diteriaki maling oleh warga sekitar. Akibat pengeroyokan itu, 3 orang temannya terluka parah di sekujur tubuh dan kondisinya masih selamat. Sementara BH tewas dalam keadaan tragis. Bahkan, mobil merek Sigra yang dikendarai bersama 3 orang temannya dibakar warga. Kepolisian kini telah mengamankan 3 tersangka yang diduga provokator aksi main hakim sendiri. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Satake Bayu mengungkapkan, korban dianiaya warga dengan berbagai cara. Hingga aksi paling sadis, yakni warga melindas korban menggunakan sepeda motor. Adapun tersangkanya adalah 1. EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Demikian informasi kali ini bersama saya Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.